Oke, sahabat pancing, gue Eksa. Kali ini gue menyambangi showroom Dunia Pancing Gunung Sari atau biasa yang disebut dengan showroom DPGS. Dan kebetulan katanya, kalau kata orang-orang nih, terutama pecinta Galata Mania, kalau mau nyari piranti Galata Mania itu lebih cocok di showroom Dunia Pancing Gunung Sari atau DPGS. Mau tahu lebih lengkapnya? Ayo kita saksikan dulu. Oke, siap. Ini Bang Gunang ya, staff dari Dunia Pancing Gunung Sari. Oke Bang Gunang, ini gue lagi nyari ya piranti buat Galata Mania nih. Ini bisa nggak rekomendasinya gitu? Oke boleh, nanti kita unjukin beberapa produk yang khusus untuk Galatama ya. Dengan Galatama, kita kan banyak, ada Galatama lele, bawal, lalu ada Galatama ikan mas. Nah yang Bang Eksa, butuhkan yang seperti apa? Nanti saya rekomendasiin untuk masing-masing produknya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kita akan menjelaskan untuk salah satu teknik memancing kolam ya. Kita untuk bahas di Galatama. Ada Galatama ikan mas, ada Galatama ikan lele, Galatama bawal, dan Galatama patin. Untuk sekarang kita akan bahas Galatama ikan mas terlebih dahulu. Kita akan bahas Joran Maguro Extreme Compe panjang 180. Dengan spesifikasi untuk ukuran senarnya 8-16 lip. Oke, untuk Maguro Extreme Compe ini lebih cocoknya untuk ke Galatama ya. Untuk ke Galatama. Karena dia struktur dari segi blanknya dia 16 lip. Lalu untuk dari segi actionnya dia agak sedikit lebih medium. Jadi untuk Galatama lebih cocok. Dan umumnya untuk krillnya itu selalu menggunakan antara 2500 dan C3000. Untuk lebih cocoknya lagi ya, ini kita kasih opsi Daiwa Crossfire yang ukuran 3000. Harga tidak terlalu mahal, spesifikasinya masih begitu bagus, dan untuk dari segi rasionya ini udah rasio 6,2. Drag maksimalnya dia. Drag maksimalnya bisa sampai 10 kilo. Oke, untuk harganya untuk dari segi Maguro Extreme Compe ini ya masih terjangkau ya. Ini dengan harga 540.000. Dia udah speknya, udah cincinnya, udah pakai cincin Fuji untuk frame-nya. Jadi untuk lupa, kalau kita habis mancing lupa nyuci masih aman, karena dia udah Fuji, udah anti karat. Lalu untuk krillnya sendiri ini dengan harga 480.000. Dia udah LT, udah keluaran yang paling terbaru. Tadi kita sudah ngebahas untuk piranti Galatama ikan mas ya. Nah sekarang kita coba ngebahas spektikasinya untuk Galatama ikan lele, karena untuk Galatama ikan lele ini sekarang lagi tren sekali ya. Oke, kita langsung ke produknya aja. Untuk jorannya, untuk joran sendiri kita menyediakan dari produk Strike 2, namanya Strike 2 Expander. Ini panjangnya 180 dan actionnya medium heavy. Untuk lipsnya 10-20 lips. Kenapa? Untuk Galatama lele lebih actionnya medium heavy, karena untuk segi tenaganya pun lele lebih tenaganya lebih kuat dibanding dengan ikan mas. Lalu dari Strike 2 Expander ini kita dilengkapi dengan, kita untuk atasnya ini solid carbon. Jadi untuk ujungnya ini full, nggak kopong ya. Lalu dia untuk kekuatannya pun ini lebih kuat. Untuk direkomendasikan sih ini untuk lele sama ikan bawal sih masih oke ya. Untuk lele sama bawal masih oke untuk dari jorannya. Lalu untuk dari segi reelnya kita dikasih dari Shimano Siena 2500 yang terbaru ya, yang 2019. Ini ya dari Shimano Siena 2500 HG. Nah, untuk 2500 sendiri ini dia dilengkapi dengan maksimal dragnya kurang lebih sekitar 4 kilo. Itu maksimal drag. Tapi kalau dengan ikan kita bisa lebih dari 4 kilo.
Lalu untuk dari segi gear rasionya, ini gear rasionya 6-2-1. Jadi agak sedikit lebih cepat. Untuk bahannya sendiri ini grafit ya. Grafit, lalu untuk sepuluhnya dia udah aluminium. Untuk ball bearingnya ini 3+1 untuk ball bearingnya. Dari Shimano Siena 200 AG. Senar yang cocok ya untuk Galatama. Untuk Galatama, kenapa Galatama saya kasih dengan warna yang lebih ngejreng ya? Karena untuk Galatama sendiri takutnya si para pemancing itu mau mancing malam. Mancing malam, karena untuk mancing malam ini kita kan kita sistemnya glosor. Jadi ketika ditarik ikan, jadi benang ini masih kelihatan karena dengan dia berwarna hijau. Lalu di sini tertera dengan diameternya ya. Diameter ini berarti 2,5 ini nomor Jepangnya, kalau kita masukin ke diameter ini 0,26. Dan untuk lipnya ini kurang lebih sekitar lipnya 10 lipan. 10 lip itu dibagi 2 berarti sekitar kurang lebih 5 kiloan. Nah, ini cocok untuk di reel Siena 2500, ini bisa muat sampai 150 meter. Nah, untuk spesifikasi harganya ini dari brand YGK Frontinland ya. Untuk harganya dibanderol seharga 57.000. Untuk joran untuk Galatama ikan lele ya, bisa lele bisa bawal, ini cukup terjangkau. Ini harganya 219.500. Dan untuk reelnya sendiri dari brand yang terkenal Shimano Siena ini harganya 540.000. Untuk harga satu set ini ya, untuk satu set untuk joran strike to expander untuk Shimano Siena 2500 dan sama senar YGK Frontinland ini kurang lebih harganya sekitar 816.500. Dan jangan khawatir, bagi yang mempunyai member IFT itu kita bisa kasih diskon 5% dan sisanya bisa masuk poin. Oke, tadi kita sudah ngebahas piranti Galatama ikan mas, Galatama lele. Lalu ini ada satu teknik lagi yang sering dipakai untuk di kolam, yaitu namanya pelampungan, atau enggak yang sekarang yang lagi trennya itu galapung. Nah, untuk pirantinya kita rekomendasikan untuk dari Shimano. Siapa yang sih yang nggak tahu dengan joran Shimano Scimitar? Merek ini udah melegenda sekali untuk para mania mancing, untuk terutama untuk pemancing kolam. Shimano Scimitar ini udah dikenal dari ketangguhannya, kekuatannya, lalu untuk dari segi actionnya, untuk ngetrik pelampungnya ini lebih enak. Shimano ini kenapa lebih cocok untuk pelampung untuk harian? Karena Shimano Scimitar ini dia dengan line-nya itu di 6-12. Lalu dari segi bahannya ini grafit. Jadi dia lebih sedikit lentur untuk grafit ini. Beda dengan yang bahan karbon. Kalau bahan karbon itu ada beberapa tingkatan, tapi kalau grafit ini dia lebih lentur aja. Jadi untuk ngetrik pelampungnya ini lebih enak. Dan untuk panjangnya sendiri di sini dia dikasih untuk panjangnya 180. Lalu untuk powernya itu untuk powernya medium, lalu untuk actionnya action fast. Jadi action fast ini ketika kita uduk dengan ikan kita lebih enak. Oke, kita lanjut untuk ke reelnya ya. Untuk reelnya sendiri kita mempunyai dari Strike to Traffic dengan ukuran 3000. Oke, kita buka, kita lihat dulu barangnya, modelnya seperti apa. Kenapa Strike to? Kenapa saya kasih Strike to? Karena Strike to ini adalah brand host brandnya Dunia Pancing Gunung Sahari. Karena saya rekomendasiin itu reelnya Strike to Traffic. Untuk Strike to Traffic ini dia dilengkapi dengan aluminium dengan anti rust bearing. Lalu untuk ball bearingnya dia 5+1 dan untuk super balancingnya dia lebih nggak goyang. Lalu untuk aluminium handle, ini aluminium handlenya udah aluminium. Jadi untuk bu ininya udah aluminium juga. Spoolnya udah aluminium. Jadi masih oke lah untuk harian. Nah, ini untuk ukurannya saya kasih ukuran 3000. Kenapa saya kasih ukuran 3000? Karena ukuran 3000 ini kita sesuaikan dengan jorannya. Joran 180, lalu kita kasih ukuran 3000. Jadi itu balance. Tidak kebanting, enggak kebesaran reelnya dan tidak kepanjangan joran. Jadi untuk 180 ini kita balance ukuran 3000. Untuk kapasitas dragnya ini bisa sampai 7 kiloan ya. Maksimal dragnya bisa 7 kilo.
ini udah sangat kencang sekali untuk ukuran di pelampung harian ya. Di Ikanos ini udah oke sekali. Untuk dragnya ini sebenarnya kencang. Jadi jangan khawatir ikan lari ke kanan ke kiri kalau kita udah drag mati, oke ikan pasti cepat naiknya. Nah, untuk senarnya sendiri kita kasih opsi di sini dari YGK Front Inland 0,28 ini bisa muat 150 meter. Nah, untuk harga reelnya ini sangat terjangkau ya dari Strike to Traffic ini. Strike to Traffic ini dengan dibanderol dengan harga 195.000. Lalu untuk harga rodnya, untuk harga juarannya sendiri dari Shimano Scimitar ini 456.000. Dan untuk dari segi senarnya harganya 57.000. Nah, untuk total harganya semuanya itu dengan harga 708.500. Sangat ekonomis sekali untuk Apple Angler semua. Oke banget. Oke. Tiga pirati yang tadi udah saya jelaskan untuk masing-masing kegunaannya. Yang pertama dari Maguro SM Compe dan Daiwa Crossfire 3000 ini buat galatama ikan mas. Yang kedua kita ada dari produk Strike 2 Expander dan Shimano Siena 2500HG ini buat galatama ikan lele. Lalu yang ketiga ini ada dari Shimano Scimitar dan Strike 2 Traffic ini buat pelampung dan galapung. Dan ketiga produk ini bisa sahabat dapetin di showroom kami di Dunia Pancing Gunung Sahari, Jalan Gunung Sahari Ancol, Blok B3 nomor 13. Dan yang nggak bisa sempet datang ke toko, kita ada toko online-nya. Nanti tinggal klik deskripsi link di bawah. Oke, ditunggu kedatangannya di showroom kami ya. Dan jam operasionalnya kita dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 8.30 sampai jam 16.30. Dan hari Minggu, hari besar kita tutup. Oke, terima kasih.